Gue nggak tahu apa yang dia lakukan di sini, cuman astagfirullahaladzim. Di sini ada boneka nih. Aduh, gue pengen gue sentuh nggak ya? Gue pakai kayu aja ya, gue khawatir. Ini orangnya nggak ada lagi. Bu, ini pohon makin besar-besar, makin gue masuk ke hutan men. Tuh lihat. Aduh, gede-gede banget. Oke teman-teman, jadi ini aku masih di dalam hutan. Dan aku masih nenangin napas dari tadi, pengen keluar dari hutan ini karena gue kaget banget tadi ketemu perempuan lagi ritual. Gue nggak tahu itu ritual santet atau ritual apa. Intinya ilmu hitam, dia manggil setan, itu circle of satanic. Jelas banget dia bikin lingkaran setan di sana buat manggil setan. Dan gue dari tadi kayak ngerasa gak nyaman banget, kayak ngerasa ada yang diikutin men. Dan ini malam Jumat, kalian lihat bulan purnama, purnama total men malam ini. Pantesan gue gak sengaja ketemu ritual. Gue gak tahu malam ini malam apa, ternyata malam khusus men. Malam dimana orang banyak ritual ilmu hitam gitu loh. Tuh bulan terang banget men. Ini udah mulai tenang sih. Gue dari tadi ngomong-ngomong sendirian men, biar nenangin diri. Gue cara gue nenangin diri kayak gitu, gue ngomong aja asal-asalan. Oke, kita keluar aja. Gue ngerasa kayak enak banget, serius. Gue ngerasa kayak diikutin dari tadi, sejak gue deket tempat ritual orang tadi. Aduh, gue ngerasa pengen baca doa, tapi kayak gak asik lagi gitu loh. Hutan banget. Oke, kita langsung keluar ya teman-teman ya. Gue nggak mau berlama-lama di sini, gue pengen cepat ke pemukiman. Hutannya, aduh, ini jalan jauh banget keluar men. Oke. Semoga aman aja sih. Gue maksudnya tadi men, gue nggak pengen ganggu, enggak, gue cuman pengen lihat, cuman cara gue mungkin salah. Gue nyalain lampu, tiba-tiba langsung lari. Gue juga kaget loh. Gue pengen ngobrol. Oh, pengen ngapain di sini? Oh, ini buat apa? Saya pengen tahu dong, ini buat apa? Pengen nanya-nanya gitu. Kan kita penasaran juga nih, ngapain? Ya mungkin dia kaget juga kan, dia pakai pakaian kayak gitu. Gue nyalain lampu. Gue salah juga sih. Gue nggak kepikir sampai kesana lagi karena gue juga gugup. Aduh. Ya kadang udah gugup pikiran kita udah kemana-mana gitu loh. Asli gue gak nyadar sampai kesana lagi. Orang gak pakai pakaian gue nyalain lampu men. Lo lihat pohon. Pohon bengkok kayak gini lo tahu tempatnya apaan. Tempatnya tempat berjengger. Tempat duduknya. Ah ya kayak gitulah. Si kun-kun. Tante-tante. Si tante-tante kayak gitulah. Aduh. Udah jalan becek, kecil, berlobang, masuk. Wih. Gila, gila. Semoga kamera di belakang gak bermasalah lagi sih. Ecek banget. Gua nggak nyasar jalan sih, gua tadi lurus aja sih. Di Fatamorgana malam teman-teman memang sangat membingungkan. Kadang yang jalan lurus pun bisa keputar-putar ke sana sini loh. Bajak ah, banyak banget. Oh,
lagi. Apaan tuh tadi yang ngejar gue ya? Wah, tempat ritual tadi, Ben. Gue masih lihat ada lilin. Kayaknya tempat ritual tadi tuh. Gue maksudnya gak ganggu, kok dikejar gitu sama pisau loh. Wah, gak beres, gue mesti cepat-cepat keluar nih dari hutan. Gak beres. Kayaknya perempuan tadi gue lihat kayak baju panjang banget loh. Wah, gak beres nih. Ntar dulu, gue takutnya masih diikutin nih. Woi, dengar langkah kaki di belakang, ternyata perempuan ngejar gue loh, pakai pisau loh. Kayaknya cewek yang tadi. Wah. Aduh. Kita terus aja keluar men, nggak beres. Gue nggak mau cari masalah di sini. Tuang pakai pisau loh masalahnya. Gue nggak bawa apapun kali ini men, serius. Gue nggak bawa pisau, nggak bawa parang. Gak banget, takut di belakang tiba-tiba keluar dari semak lagi. Gue mesti cepat-cepat keluar dari hutan nih. Udah kedua kalinya gue bikin konten beginian, dikejar, kampret banget. Ada bingung nih jalan tadi kemana ya. Ini bener gak ya jalan gua? Tunggu. Oh ya, benar-benar di jembatan yang tadi kita lewatin. Aduh, pancar mogok lagi. Lumpur banget loh teman-teman gue. Coba dorong dulu. Oh, nggak ada yang aneh-aneh lagi di sini nih. Lumpurnya dalam banget. Mana ya? Tuh tahu ini ya.
kayaknya ini bukan jalan gue deh. Entah, gue lihat dulu. Oh, bukan jalan, bukan jalan gue. Wah, gue gak tahu nih jalan kemana. Jalan teladang, men. Kayaknya gue salah jalan deh. Lagi kan, ini udah aneh banget nih jalan nih. Takut gue takutnya di belakang tadi masih ngikut-ngikut. Kalau setan yang ngejar nggak apa-apa dari belakang, tapi kalau orang pakai pisau lagi nggak. Aduh, lampu gue di belakang kenapa? Kayaknya lampu gue di belakang udah habis baterai nih teman-teman. Udah habis baterai, gila. Udah, gue pakai kamera belakang aja, kamera depan aja teman-teman. Gue bakalan cut kamera belakang. Lampu gue di belakang udah habis baterai. Jalan gue kayak beda ya, jalan masuk tadi kayak makin lebat pohon pepohonannya di sini. Sorry banget teman-teman, gue gak bisa banyak ngomong, gue masih deg-degan banget. Dada gue sesek banget nih, gue napas aja susah loh. Jalan becek kayak gitu lo dikejar men, gila banget. Jalan bener gak ya, kok makin jauh banget jalan gue ya. Gue udah deket sama jalan keluar dari hutan ini teman-teman. Oke, udah keluar men, udah keluar. Gua udah keluar dari jalan hutan. Akhirnya. Oke, gua udah keluar dari hutan.
dan gue istirahat sebentar di jalan karena cukup capek banget teman-teman. Motor di sana lampu udah gue lepas-lepasin. Namun gue masih jauh untuk keluar area pemukiman karena ini masih agak-agak jalan semi-semi hutan gitu teman-teman. Gue tarik napas sebentar karena gue dari tadi dada gue sesak banget dikejar orang pakai pisau. Gila, bandit, orang gila, asli orang gila. Cuman orang yang punya gangguan doang yang berani sendirian malam-malam ritualan di situ sendirian, perempuan lagi, gila. Asli itu orang gila banget ngejar gue pakai pisau. Nih motor udah gue lepas-lepasin tadi sampai mogok, bukan mogok sih, sampai masuk lumpur tadi. Lampu udah pada gue lepasin nih biar gue bisa kenceng-kenceng di jalan. Oke, gue bakalan lanjut untuk pulang teman-teman ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. See you next time untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.